Terima kasih rakan kita di Bandar Seri Begawan, Daud Iskandar dan Nur Hayatul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bagi mengikuti lintas langsung dari daerah Bait berpagi ini. Dan seperti biasa, sudah kita akan mengusikan beberapa acara dan juga kegiatan yang berlangsung di sekitar daerah Bait untuk pengetahuan habis kita. Ya. Keadaan cuaca ada sebahagian kawasan mendung pada pagi ini. Namun demikian, apa yang kita harapkan, semoga semua pengguna jalan raya dapat berhati-hati dan sampai ke destinasi dengan selamat. Dan apa jua urusan habis kita pada hari ini berjalan dengan lancarnya. Berada saya bacakan dulu beberapa acara dan juga kegiatan yang berlangsung di daerah Blight, yang mana pada pagi ini jam 8.30 minit pagi 12 hari bulan Januari 2019 akan diadakan program Awasi Anak Kita ini bagi Mukim Liang, Anjuran Jabatan Penerangan Cawangan Daerah Blight, yang akan berlangsung di Dewan Kelab Rekreasi Liang Lumut. Ya. Manakala pada 19 hari bulan Januari 2019, hari Sabtu, akan diadakan Majlis Perjumpaan bagi Intek 1970-an sehingga 1980-an Jeffrey Bolkiah School of Engineering di IBTE Campus Jeffrey Bolkiah Kuala Belait, yang akan berlangsung di Dewan Serbaguna kampus tersebut bermula jam 9 pagi sehingga jam 12 tengah hari. Lebih banyak aktiviti dan juga acara yang berlangsung di daerah Blight, berkata kita saksikan dulu bahan visual yang telah pun kita sediakan untuk pagi ini. Selaras dengan perkembangan semasa, kepesatan dan kegairahan dalam bersukan dan beriadah, Hala Tuju Pembangunan dan Infrastruktur Kemudahan-Kemudahan Sukan telah mengambil tempat dengan terbina dan berdirinya Mercu Tanda Pertama Negara pada tahun 1983 di Bandar Seri Begawan. Keprihatinan Kerajaan Kebawaduli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam melalui Jabatan Belia dan Sukan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan sekali lagi menggarap pembangunan mercu tanda prasarana sukan negara secara berfasa dan komprehensif menerusi peruntukan khas Rancangan Kemajuan Negara yang didedikasikan untuk kecemerlangan sukan di negara ini. Pembangunan prasarana sukan negara adalah amat penting dalam pembangunan dan kemajuan negara ini kerana di samping menekankan kepentingan hidup secara sihat, ia juga secara langsung menggalakkan dan mewujudkan peluang serta kemudahan mempertingkatkan kemahiran dan kecemerlangan individu dalam sukan di semua peringkat, termasuk antarabangsa. Ia juga menggalakkan semangat persaingan yang sihat dan muhibah melalui sukan dalam kalangan individu, kumpulan masyarakat dan antarabangsa, dan menggalakkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi negara melalui penyertaan dan sumbangan dalam kalangan belia dan sukan. Sejumlah 21 buah kompleks sukan dibina oleh pihak kerajaan meliputi semua daerah melalui Jabatan Belia dan Sukan, yang mana ia memiliki kemudahan-kemudahan serta peralatan-peralatan sukan yang diiktiraf dan diperakui oleh Badan Sukan Serantau dan Antarabangsa.
Di daerah Black juga memiliki prasarana sukan termasuk Kompleks Sukan Mumong yang dibina pada 1 hari bulan Oktober 1986. Antara kemudahannya ialah padang bola sepak, padang dan belapan, kolam renang dan dewan serbaguna dan gelanggang luar untuk sukan futsal, bola jaring, bola keranjang serta sepak takraw. Padang Arena Seria pula menyediakan platform untuk bermain bola sepak dan aktiviti belapan. Penglibatan dalam bidang sukan sering dikaitkan dengan kemudahan infrastruktur yang mudah didapati dalam program pembangunan sukan di negara ini. Kemudahan-kemudahan ini sangat penting bagi memastikan prestasi sukan sentiasa pada tahap yang tinggi dan selesa.